Yo, what's up guys? Kalian pengen tutorial cara mendapatkan helikopter tempur helikopter tempur hunter. Nah, helikopter tempur tentara tuh yang keren tuh bisa ngeluarin bom ya, penembak. Nah, ini di resikonya dia di area 51. Kalau kita masuk ke tempat tentara, kita bintang banyak. 100 enggak tuh bohong. Nah, lokasi ininya kalian kesini doang nih. Tolol. Nah, daerah itu. Semoga Abah Enol enggak dapat Abah Enol mah di itu dong di Nopal ya, si Nopal. Okay. Tanpa lama-lama lagi langsung kita pakai jalan pintas. Karena kita kan orang pintar. Orang pintar minumnya obesitas. Ih, oleng pula nih mobil. Dan ini temannya oleng bro. Okay. Dan ini adiknya Papol Armin masih joget-joget yang botak nih. Adiknya Papol Armin dia. Jalan pintas lewat laut gitu kan kocak. Wuh. Brebet. Oleng. What the hell kok di situ? Apa sih? Oh, kita salah mati. Salah mencet, sorry. Nah, ini ada pesawat jet. Kalau nggak salah bisa dinaikin nih pesawat jetnya. Oke, tapi sayangnya pas saya coba tuh nggak meleduk. Aneh kan? Banyak banget sih. Aduh, ini kapal apa? Coba yang nggak bisa dinaikin. Holy shit, man. Widih, nosnya warna ungu, apinya keren, boy. Area 51 area alien tau. Ya Allah, bonyok. What? Kok bisa bonyok? Oke, dikarenakan saya aduh, iklan bro, iklan. Apa lagi nih iklannya? Saya skip. Oke dah, saya sudah apa sih mang skip iklan karena waktu main SCP ketemu SCP 106 itu jadi apa sih yang kegambar tuh iklannya bukan si gamenya. Oke. Kenapa ada nyetak? Wet, kenapa nyangkut weh? Gila nih nyangkut. Ini gila, saya kasih tahu ya. Cara buat bonyok gini dan grabnya. Ada UFO, guys. Ada UFO. Sini, ada UFO nih. Holy shit. Ada misteri tentang keberadaan alien di sini. Lihat nih. Ini gila, UFO-nya gede banget. Segede Jabal tinggal nih. Gede banget UFO-nya. Lebih dari kita, guys. Masih gedean pesawat, ah. Daripada UFO. Sebelum itu, kita bom dulu ya UFO-nya. Aduh, jangan main kabur lah nih mobil. Aduh. Ih, gila. Mobilnya main kabur aja, guys. Weh. Pelit, sumpah. Jin itu mobil nih. Baikan aja. Dengan bantuan ini, kita dapat mengulihkan kecepatan kita menjadi 100 km. Yaitu, Dude Bolt. Ya. Otomatis kecepatan kita tak... gila. Otomatis kecepatan kita tak tertandingi. Nah, kecepatan. Dude Bolt, bugeng. Nah, inilah kecepatan sebenarnya saya. Aduh, resikonya bintang nih. Tenang, game Dude Tevar ini tuh open world-nya luas dan memberitahu. Nah, itu dia. Markas militernya sudah ada. Bisa dibilang itu area 51. Ya, kalah kayak gini lah bentuknya. Kayak area 51 gitu. Wow, ada. Nah, kalian bisa lihat. Kalau saya zoom lagi. Nah, itulah yang saya ingin ambil guys helikopternya. For the helicopter in... Hunter. Tukan. Ah! Muncul bintang ECTT ini namanya. Kesialan dalam hidupnya si J.
kan tuh. Wih, di helikopter kepental. Hahaha, karma lu ya. Ya, helikopternya kepentok besi itu tadi. Karunya. Ada tim Swatch, ada tim. Wah, dia kayak ninja. Sina Zuzu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggalnya tentara. Kita bakal ngambil ambulan. Hunter, guys. Kita ambil. Tuh kan bisa nembak. Ini helikopter. Apa lu? Gila, ada yang gugur juga, lebih realistis ini. Makan tuh ya helikopternya. Epic gamer. Ada helikopter lagi. Itu pun yang lain, bukan karena kita. Yang penting kita loloskan diri dari Pak Pol Armin, si polisi gila itu. Kira-kira loloskan dirinya ke kota Yanfero aja. Suaranya sama ya helikopternya. Ya Allah, semoga aja ini konten terupload video. Karena keren. 1, 2, 3. Escaping. Berarti escaping kita aman, guys. Selama yang merahnya tuh hilang, kita aman dari polisi, guys. Please lah, kita aman. Kumohon. Kumohon ya, please aman. Kita aman dari Papul Armin. Akhirnya kita. Ada kuburan makamnya si Rick. Akhirnya kita aman dari Salpo PPP ya. Polri ke petugas keamanan, polisi menjaga ya, Polri, Salpo PPP ya, terserah lah. Kita bakal ke tempatnya ini lagi ya, how to make. Next episode kita akan tutorial cara mendapatkan tank baja. Oke, ada pesawat nggak guna, yang mending kita guna itu ada ini. Kita selamat, guys. Itu sangat mudah sekali bagi kalian yang belum main, ya sulit. Jangan sampai kepentok itulah yang merah. Itu jembatannya kayak GTA San Andreas yang di kota Sanfero ya, kalau nggak salah Sanfero ya. Gede kalau nggak salah jembatannya tuh. Ya, ada bis kepentok ya. Ada bis yang loncat. Kita belum mah. Gak sengaja, guys, gak kepencet ininya. Wah, parah. Ngomong-ngomong, suara helikopternya tuh sama gitu. Antara helikopter polisi yang biasa, antara helikopter biasa, antara helikopter hunter. Dan ini rumahnya cuci sama. Polisinya agak berat juga kayak GTA San. Gak juga sih, paling berat tuh GTA San helikopter polisinya. Aku gak pernah cobain sendiri. Sumpah dah, kalau main di iOS tuh, main game ini di iOS, coba bayangkan. Oh my god, kita gak sengaja nembak, guys. Karena tombolnya tuh bunyi. Terus aja nembak. Nembak terus, guys. Nah, ini saya tetap tempur nembak. Wah, gak sabar lagi nih si Hunter nih. Namanya Hunter, guys, kalau gak salah ya. Namanya, nama asli. Oke, kita ke rumah si CJ. Ucok. Astagfirullah, mesti jatuh pula patah. Nah, ini dia, guys. Ngomong-ngomong, kok hunternya miring? Ngantuk kan? Hunter, wih. Ini gila, roketnya kayak pensil ya kan? Tuh, roketnya kayak pensil hitam tuh. Weh, Hunter. Kenapa kamu miring? Ngantuk kamu. Oke, dia ngantuk. Kendaraan ngantuk kan, dodol. Oke, segini aja tutorial dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Goodbye.